Jaringan ini dikendalikan antar negara dari Timur Tengah, pabrikannya diduga dari Iran, dikendalikan oleh kelompok sindikat narkotika dari Nigeria untuk beroperasi di wilayah Indonesia. Dari pengembangan, tersangka mengakui bahwa barang itu berasal dari hotel ini. Dari hotel N1. Dan pada saat anggota juga melakukan penggeledahan di sini, juga ditemukan tersangka dan barang bukti lain walaupun tidak ada kaitannya dengan kedua tersangka yang ditangkap awal. Yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa sumber narkotika yang beredar di Kampung Ambon dan beberapa tempat lain di wilayah Jakarta disuplai oleh mereka. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya jaringan Iran, Nigeria, dan kelompoknya di Indonesia, beberapa lokasi yang lazim digunakan untuk bertransaksi narkoba seperti Kampung Ambon dan beberapa lokasi lainnya bisa kita kendalikan, bisa kita tuntaskan.